distribusi air ke beberapa tandon di Kota Malang menurun. Adapun tandon yang ikut terkena dampak antara lain tandon Mojolangu, tandon Tlogomas, tandon Betek, dan tandon Buring. Kondisi ini mengakibatkan layanan distribusi air ke pelanggan yang masuk di zona-zona terkait ikut mengecil. Hal ini disampaikan Direktur Utama Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, M. Nur Mukhlas di Kota Malang. Sementara itu pendengar, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP menggandeng Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia mengenai penguatan pembinaan ideologi Pancasila melalui penyiaran publik. Diharapkan dengan kerjasama ini, pelestarian dan penyebaran ideologi Pancasila dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Berikut harapan Kepala BPIP Yudian Wahyudi. Dipopulerkan oleh grup musik Armada dan diciptakan oleh Andika Mahendra Yuda, lagu yang dirilis pada 30 April 2012 ini merupakan salah satu single dari album milik grup musik Armada yang bertajuk Satu Hati Sejuta Cinta. Berikut ini akan kami putarkan untuk Anda pemirsa RRI Net dan pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Karya dari musisi band Armada, Hargai Aku Untuk Anda. Dunia olahraga, Fabio Quartararo mengejar target kemenangan di MotoGP Inggris setelah mendapat gelar di MotoGP Austria. Ia mendapatkan keunggulan di Austria yang membuatnya memiliki total 47 poin saat ini. Ia mengakui sirkuit Silverstone menjadi sirkuit favoritnya jika ia berhasil meraih kemenangan kembali. Hal tersebut akan membuatnya unggul dari lawan-lawannya meski masih ada 6 putaran tersisa. Kabar olahraga dari dalam negeri, pendengar. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan pihaknya akan menurunkan sebanyak 341 personel gabungan untuk mengamankan laga persib melawan Persi Kediri. Dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat esok. Yusri mengatakan ratusan personel gabungan yang diturunkan tidak hanya untuk mengamankan jalannya pertandingan, tetapi juga untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan. Risalah Hati merupakan salah satu single terpopuler dari album Bintang 5 milik grup band Dewa 19. Diciptakan oleh Ahmad Dhani, lagu ini dirilis pada tahun 2000-an melalui label musik Aquarius Musikindo. Album Bintang 5 memperoleh 5 penghargaan AMI Awards termasuk kategori grup terbaik dan album terbaik. Berikut ini Risalah Hati dari Dewa 19 untuk Anda. Pendengar, Polres Metro Jakarta Barat mengakui sempat kekurangan tenaga dokter dan relawan untuk melakukan vaksinasi selama program vaksin Merdeka pada sekitar pertengahan Juli 2021 karena banyak juga dari anggota kepolisian yang terpapar COVID-19. Kabar lainnya pendengar, Dinas Pendidikan Kota Bandung segera mengecek kesiapan sekolah pasca kebijakan pembelajaran tatap muka diperbolehkan untuk kota atau kabupaten yang berada di level 3. PTM akan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan protokol kesehatan yang ketat dan juga disiplin. Sebagai penutup perjumpaan kita kali ini, saya akan putarkan sebuah lagu dari grup musik asal Yogyakarta, Sheila on Seven. Lagu tersebut dirilis pada tahun 2002 dan dimuat dalam album studio ketiga mereka bertajuk 07 Dels hingga ujung waktu berikut ini.
Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami karena Indonesia Menyapa Dini Hari akan hadir sesaat lagi. Saya Siti Ana, selamat malam.